هنا ليفتح باب النعيم باب النعيم أمامنا أمامنا ولد المسيح بشرى لنا بشرى لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ini Allah permudahkan segala urusan dan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya nak share satu video yang agak menyelirukan umat Islam, khususnya orang kita lah Melayu. Kalau tidak belajar bahasa Arab, kalau tidak faham maknanya, maka kita akan menyangka bahawa ia adalah kasidah yang memuji Nabi, memuji Allah, doa dan syair-syair yang menggambarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita layan sambil tutup mata pun syok juga. Tetapi bila kita dengar betul-betul dan kita teliti, ternyata ia adalah nasyid yang didendangkan oleh Kristian kepada Yesus. Saya dah kongsi sebelum ni orang Arab yang beragama Kristian, nanti saya akan selitkan dalam video kali ini. Kita tengok dulu kasidah Kristian dalam bahasa Arab. يا ناس افرحوا جاء المسيح جاء يسوع من السماء من السماء جه أرضنا بقى زينا بقى زينا وساب الغنى ساب الغنى بشرى لنا ولد المسيح إلهنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا ولد المسيح بشرى
Sahabat semua, perkataan kasidah adalah dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Farsi disebut sebagai cakame. Dan ia adalah bentuk syair epik usul sastraan Arab yang dinyanyikan. Penyanyi pula menyanyikan lirik berisi puji-pujian sama ada berbentuk dakwah, keagamaan dan juga sindiran ataupun teguran untuk orang Islam. Dan sebenarnya zaman awal penyebaran Islam dulu di bumi Mekah pun orang Arab meluahkan perasaan mereka dengan bait-bait syair dan juga diletakkan di dinding Kaabah. Sehinggalah hari ini sekarang syair-syair dan bait-bait cinta kepada yang tercinta masih lagi dialunkan. Dan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama pun banyak. Kalau di Nusantara ini kitab Al-Barzanjilah yang terkenal dan juga banyak digunakan. Dan kasidah ini sebenarnya bagus sebab memuji pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah satu daripadanya penyataan kasih seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengingatkan kita bagaimana penyair pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu an memuji baginda sallallahu alaihi wasallam dan mempertahankannya daripada musuh-musuh Islam dengan kekuatan syairnya. Tetapi dalam berkasidah kita juga kena berhati-hati, berjaga-jaga dengan kasidah yang tidak benar ataupun kasidah yang mendustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kasidah yang melampau sehingga menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berwasiat kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tuturuni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Dia bermaksud jangan kamu melampau ke atasku sebagaimana melampaunya golongan Nasrani terhadap anak Maryam, Nabi Allah Isa AS. Sesungguhnya aku hanya hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itulah pesan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk sentiasa berhati-hati dan menjaga perkara yang tidak melampaui batas. Sahabat semua, adapun syair dan nyanyian tadi yang dibawakan, yang didendangkan oleh Nasrani bukanlah pujian kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka percaya dan menanti ketibaan Yesus di akhir zaman nanti dan diluahkan dengan nyanyian ataupun dengan kasidah. Sebenarnya banyak juga Kristian yang berbangsa Arab punya budaya bahasa yang sama dengan orang Arab, cuma berlainan akidah. Hari ini saya nak share mengenai penduduk Arab yang Kristian di negara Arab. Menjadi persoalan apakah ada orang asli ataupun orang yang memang original Arab menjadi Kristian. Mereka memakai jubah tapi beragama Kristian. Adakah ada orang sebegini di negara-negara Arab yang majoritinya adalah orang Arab yang beragama Islam? Hari ini saya nak share asal-usul orang Arab tapi Kristian. Kita kena lihat dulu sejarah Timur Tengah 2000 tahun yang lalu di mana ketika Nabi Isa AS dilahirkan di Bethlehem, Palestin. Tempat ini dekat dengan Jazirah Arab. Jadi mudah untuk terpengaruh dengan dakwah dakwah Kristian, khususnya ketika itu banyak anak murid Nabi Isa yang menyebarkan agama baru iaitu agama Kristian. Sebagai contoh negara Jordan yang negaranya majoriti umat Islam, dahulunya adalah majoriti Kristian. Sejak kedatangan Islam, sekarang majoritinya semuanya Islam. Tapi ada lagi sebahagian daripada mereka yang berada di negara Jordan adalah Kristian, tapi tidak banyak. Untuk pengetahuan semua, agama Kristian masuk di Jazirah Arab ini pada abad kedua Masihi dengan maksud 200 tahun setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit. Pada ketika itu di Jazirah Arab ada 3 agama yang dianuti oleh orang Arab pada ketika itu. Yang pertama adalah agama Yahudi. Yahudi ini dah memang ada sebelum kedatangan Islam dan ada orang Arab juga yang beragama Yahudi. Seperti mana pada zaman Rasulullah adanya golongan Yahudi yang berada di Madinah seperti Bani Qainuqa dan sebagainya. Agama yang kedua adalah menyembah berhala. Sebagaimana kita ketahui juga, sebelum kedatangan Islam di sekeliling Kaabah ada berhala dan berhala yang terbesar adalah Latta dan Uzza yang menjadi sembahan orang-orang Arab pada ketika itu. Dan agama yang ketiga yang diamalkan di Jazirah Arab ialah Kristian. Dan antara suku yang beragama Kristian ialah Bani Taqlib, Bani Rabi'ah, Bani Wa'il dan beberapa lagi suku. Selain itu juga di Madinah ada juga suku yang beragama Kristian dan mereka suka dan betul-betul mengamalkan sehingga menggelarkan diri mereka sebagai Al-Maryamin, orang yang menyembah Maryam. Tapi agama ini tidak berkembang dengan pesat kerana ditolak oleh agama Kristian sebab bercanggah dengan Kristian sendiri. Adapun di Mesir terdapat juga Kristian sejak era Romawi yang dipanggil sebagai Coptic Orthodox dan terdapat gereja sampai sekarang yang terletak di kota Iskandaria. Jadi agama Kristian memang telah wujud sebelum agama Islam. Bagaimana pula keadaan orang Kristian sekarang di Arab pada ketika ini? Secara asasnya setiap kesatuan negara Arab sekarang telah ada komuniti orang Kristian kecuali Arab Saudi dan beberapa negara Arab.
dan komuniti Arab Kristen terbesar adalah di Mesir. Mereka hidup bermuamalah dan berjiran dengan orang Islam, dan anggaran jumlah orang Arab di Mesir sekitar dalam 15 juta ataupun lebih. Dan mereka menyanyi dan mengamalkan Kristen dengan menggunakan bahasa Arab. Sahabat semua, komuniti Arab Kristen kedua terbesar ialah di Lubnan, iaitu 45% negara tersebut beragama Kristen, dan Presiden Lubnan harus beragama Kristen dan menterinya pula harus beragama Islam Sunni. Selain itu, negara Syria dan Palestin juga banyak Arab yang Kristen. Kehidupan dan cara pakai budaya orang Arab ini adalah sangat susah untuk kita bezakan di antara adakah ini Arab Islam ataupun adakah ini Arab Kristen, sebab mereka memakai jubah, mereka memakai serban, dan muka mereka Arab, berbahasa Arab, budaya Arab, tapi hanya berlainan akidah, iaitu beragama Kristen. Kehidupan sehari-hari mereka memang mengikuti tradisi orang Arab, hanya berbeza daripada pengamalan agama sahaja. Termasuklah di Mesir, kebanyakan wanita Arab Kristen juga memakai tudung dan menutup aurat dengan baik, serta menggunakan kalimah Allah seperti InsyaAllah, MasyaAllah, Subhanallah, Biiznillah, kerana perkataan ini mempunyai maksud yang umum di sana, dan mereka juga menggunakan kalimah Allah sebagai kalimah Tuhan dengan dalil yang berada di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunnallah. Ya, bermaksud, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi, dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Sahabat semua, agama bukanlah pada pakaian dan wajah kita, tapi agama adalah apa yang kita imani, apa yang kita percayai dalam hati kita. Semoga Allah memberkati kita semua, dan semua kita hidup dan mati dalam Islam, selamat dunia akhirat, dan menjadi Muslim yang baik. Jadi cukup sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.